Kalau teman-teman ke stasiun kereta pasti pernah dengar suara ini. Betul? Mau bisa? Mari kita belajar. Oke, pertama kita mesti belajar dulu harmonik. Harmonik adalah membunyikan gitar tapi tidak menekan senar, tapi dengan cara disentuh saja senarnya seperti ini. Jadi teman-teman cukup menyentuh senarnya tanpa menekan, cukup menyentuh, tapi harus ada di atas fret, besi fret ya, jadi pas seperti ini. Ini banyak lokasinya sebenarnya, ya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Banyak lokasi harmonik. Nah, yang paling umum seperti ini di sini dan E di sini fret 12. Ya, di fret 7 dan fret 12. Oke, hari ini kita akan belajar lonceng stasiun kereta, yaitu antara fret 7 besi fret 7. Jadi teman-teman hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 lalu 12 di sini. Ya, pas di ujung sini 12 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, tepat di besi yang ke-12 ya, kita bunyikan. Oke, yang pertama kita bunyikan senar 2 fret 7, lalu senar 3, lalu senar 1 kolom 12, lalu senar 4. Lalu berikutnya kita balik senar 4 dulu, kolom 7, lalu senar 12, lalu senar 2 kolom 7, dan lalu senar 3. Oke, saya ulangi, senar 2 kolom 7, senar 3 kolom 7, senar 1 kolom 12, senar 4 kolom 7, lalu berikutnya senar 4 kolom 7, senar 1 kolom 12, senar 2 kolom 7, lalu senar 3 kolom 7. Oke, jadinya seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe yang mau berlangganan biar mendapatkan video terbaru. Thank you. Sehat kita semuanya. Salam gitaris.